Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas yang saudara pandemi COVID-19 memporak porandakan sektor keuangan. Sebagian warga terpaksa melepas investasi mereka. Salah satunya adalah emas demi menambah pegangan uang tunai. Di sudut pasar rakyat buta selawangan Maros, Sulawesi Selatan, dengung tawar-menawar terdengar. Ratna tengah berusaha menjual cincin emas miliknya. Setelah beberapa waktu, Ratna mendapatkan Rp4.480.000 sebagai imbal balik cincin emas seberat hampir 7 gram. Tak mudah bagi Ratna untuk melepas barang kepunyaannya. Namun, tak banyak pilihan yang ia kantongi. Hasil penjualan emas bisa menyambung hidup. Covid-19 membuat pekerjaan suami Ratna terhenti, alhasil uang belanja pun menyusut aja ini tidak ada pekerjaan jadi terpaksa biasa nih untuk, jual emas hari, iya, untuk ya. kehidupan sehari-hari apalagi mau Ramadan juga ya. iya memang ya. juga Ramadan ini juga momen desa nah ini sembako di rumah sudah kurang enggak hmm. apa jual tidak. Emas ya, ya? iya jual dulu hmm. nanti kalau Setelah kerja lalu, lagi selesai habis corona mungkin insyaallah bisa beli lagi insyaallah mudah-mudahan bisa beli lagi Transaksi gadai juga menjadi salah satu cara menambah uang tunai di saat pandemi COVID-19 memorak porandakan keuangan. Transaksi di pegadaian kota Singaraja, Buleleng, Bali meningkat 7 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 85 persen nasabah menggadaikan emas. Nasabah memanfaatkan tren kenaikan harga emas untuk mendapatkan kenaikan imbal hasil investasi mereka. Namun kemampuan bayar tetap perlu diperhitungkan masyarakat sebelumnya kan kondisi normal kan punya investasi ya salah satunya mungkin beli emas. Nah, pada kondisi sekarang ini mereka akan datang ke pegadaian. Harapannya setelah ke pegadaian bisa mendapat pendapatan yang akan datang. Mereka akan menebus. Nah, dengan kondisi sekarang saya kita agak was-was juga, agak khawatir jangan sampai kondisi ini berlarut-larut. Nah, kalau berlarut-larut, otomatis barang yang tadinya dijaminkan itu tidak akan ditebus. Itu yang kita hindari. Di masa sulit pandemi corona, relaksasi pun diberikan. Salah satunya dengan perpanjangan batas waktu jatuh tempo pembayaran bagi nasabah non-gadai. Tim Liputan, Kompas TV.